diberikan kepada masih tinggal setelah itu sudah ya. Jadi pasal kan ini Omar tahun ini dia kan bapak ya. Yang lain tetap berlaku pasalnya. Mau kamar kuasa itu. Yang hadir ini siapa? Lagi Pak. Yang gugat Bapak Masito itu jelasin Mas. Masito itu Masito. 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 Siapa itu Pak? Masito pun anak. Anak ya Pak. Advokat juga ya Pak? Pengacara oke. Pengacara SHM. Tadi malam diimpu kan meninggal, gimana pendapat Bapak? Meninggal Pak, Ibu Masito. Gantung kan? Siapa? Masito. Kata siapa? Oh enggak berarti ya? Enggak. Billy ya Pak, nantinya Bapak pengennya seperti apa nih? Kohoyongan Bapak depan. Kaget Pak Rosin. Abdi mah hoyong beres, sadayana nurut carosan. Iya iya. Penerangan abdi pada sanjana terang, kumaha-kumaha mana? Ada iya. Untuk ya sadar. Anu seolah-olah ngarepat kehadiran abdi. Jangan marahan kami di komputer kemarin jadi bingung. Bapaknya digugat berapa Pak? Digugatnya berapa? Berapa jumlah, banyak jumlah uang? Artosnya 3 miliar banyak. 3 miliar. Waduh. Bapak punya uang itu? Uang kan kerjakannya kan mereka juga sudah. Bagaimana Anda ada hujan panas saya gerakkan aja kalau ada keperluan dia. Sekarang mau istirahat, mau diam-diam malah tinggal gini ya. Pak Ruas tuh Pak, manangu ayam gugatan virusi anak sendiri gitu. Kaget tuh Pak Ruas tuh Pak. Ruas. Ayam gugatan dari anak sendiri gitu 3 miliar gitu. Pak Ruas ya. Digugat. Sudah ada rasa banyak 3 miliar. Lampung punya. 3 miliar. Siap. Maaf tadi Pak. Sidang yang lain udah. Bapak siapa? Siapa? Deden. Deden itu siapa, Pak? Putra. 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 Itu gimana Pak bisa digugat? Kenapa bisa digugat? Ceritanya di mana? Ceritanya. Ceritanya kumaha, Pak? Ngantribut bae sarayana tanah ke aya rek-repe oge sareng sanesna abdi jantan hariwa bilih seueur itu ieu abdi sing kacacana kupa kituna kumari aya ni tariosan dan teh tanah teh sareng nyarira oge aya nu kuna abdi. Jadi aranjeunna nyungkeun pada di ica tah kituna abdi ngawartosan ka dede teh kacangiro tos ngom panono mulotos jiga nu bade nyawa ka abdi neungeuh jantan kituna abdi talalaur sedengkeun puroker abdi ulah pidago ulah seueur emutan kedah cicing we nya abdi nya kedah upam ededen kaluar tina tempat eta lambung aman tibatan aya deden marina abdi paur pilih sarungsana sana seueur dirupi abdi sen kacacana janten sikatna abdi moal moal ngontrakeun ka anjeunan deui atos sirene ngadah teu aya seur emutan naon-naon ka abdi margina bilih anjeunna lepas kacacanak di abdi. Kukituna di tanah kruni pada masih nasihat ulah aya kabona ti pihak anjeunna jeung abdi marahanan manehna alim ngam janten seolah-olah pada ngunggul abdi teh janten abdi teh dianggap sakuna teh dianggap bapa nomor sabareji deui hari masih tol teh urang karyo ge nomor sabareji deden nomor 2 Pak. Ya, deden teh bungsu putra putra nomor deden sareng saha Pak anu karena deden teh
Dimas, kedua Dede, kasih daerah seberiji pak, kasih lu, mana tentang Mas Ito aja, Mas Ito, oh Pak Haji, Mas apa ya? Iya, keenam Muhtar Suara itu juga berani pada saya. Siapa yang berani pak? Oh, berani, pokoknya berkelahi berani. Jadi saya tidak anggap orang tua, jadi saya bagaimana kasih nasihatnya supaya jadi terang tidak dapat, jadi saya takut, takut mereka salah terbawa saya, jadi oleh kami kedahiran saya untuk menghadiri kepada